Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Hari ini saya dijemput oleh Invoke Malaysia untuk menyertai satu program uji YB. Mungkin ramai yang tidak mengenali siapa diri saya. Saya adalah Exco Wanita Keadilan Pusat. Saya sebenarnya berasal daripada Selangor, iaitu sebuah kampung ya, Sungai Masin di Batang Kali. Saya memulakan pengajian awal saya di Batang Kali. Seterusnya saya berhijrah ke Kuala Lumpur untuk melanjutkan pelajaran saya. Dan saya menceburkan diri di dalam bidang perniagaan asalnya. Dan akhirnya saya terlibat sepenuh masa di dalam perjuangan keadilan, dan inilah saya pada hari ini ya. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Invoke Malaysia kerana menjemput saya pada hari ini untuk memberikan pandangan kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyaksikan program ini. Jadi bolehlah bertanya apa-apa soalan, tolong kemukakan, dan saya dengan sebaik mungkin ya akan cuba menjawab soalan-soalan yang ditampilkan. Kita ada Encik Hafizul Arkim ya. Dia bertanya, apakah cabaran YB pada tahun 2018 ini? Soalan yang baik sebenarnya ya. Kita di awal tahun ini, dan kita tahu seluruh dunia sekarang ini fokus kepada Malaysia kerana pada tahun ini akan berlaku pilihan raya ke-14 ya. Seluruh rakyat Malaysia sekali lagi akan memilih kerajaan pada tahun ini, dan saya yakin dan percaya ya, kali ini insya-Allah perubahan besar akan berlaku di Malaysia, dan insya-Allah saya sangat yakin ya, dengan kerja kuat yang telah dilaksanakan oleh Pakatan Harapan, dan insya-Allah ya, kerajaan Pakatan Harapan telah bersedia untuk mengambil alih kerajaan di Putrajaya. Itu pandangan saya ya. Yang kedua, Umar Yasin. Dia bertanya, bagaimana untuk mengatasi gejala rasuah dan khianat di kalangan pemimpin PH? Beginilah. Sebenarnya saya kebetulannya semalam ya, sewaktu saya pulang daripada parlimen, sebab saya ni sebenarnya memang hampir 10 tahun ini menemani suami saya di parlimen. Jadi sewaktu saya pulang daripada parlimen itu, di dalam dalam perjalanan itu, saya mendengar ya tazkirah daripada seorang ustaz. Dia mengatakan bahawa ya, berlaku pada akhir zaman di mana pemimpin masyarakat itu cenderung melakukan penipuan, pecah amanah, rasuah dan sebagainya. Tetapi berlaku juga rakyat atau penyokong yang tahu yang pemimpin itu pecah amanah dan sebagainya, tetapi masih menyokong pemimpin yang sebegitu PL-nya. Jadi Rasulullah mengatakan, maka mereka tersingkir daripada umat Nabi Muhammad, dan mereka tidak akan mendapat air dari telaga di syurga. Jadi daripada sini kita dapat signal yang sangat jelas ya. Kita tidak boleh menyokong seorang pemimpin yang rasuah, yang kita dah tahu
Mereka ini mengamalkan rasuah yang kita tahu pada hari ini. Kita lihat Perdana Menteri Malaysia terlibat dengan skandal yang begitu besar di dunia. Skandal 1MDB misalnya diperkatakan seantero dunia. Tetapi masih ada lagi ya golongan masyarakat, pemimpin masyarakat yang menyokong kepada pemimpin yang sebegini. Jadi itulah yang berlaku kepada Malaysia sekarang ini, kerana ya kita tahu kita berada di kita ini umat akhir zaman. Tetapi janganlah kita tergolong dalam golongan yang sebegitu. Ya, jadi saya serulah kepada seluruh rakyat Malaysia yang berhak mengundi pada tahun ini, pilihlah kerajaan ataupun Pakatan Harapan supaya dapat membela dan membina semula negara ini. Ya, pada PRU yang ke-14 ini, saya seru kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menyokong atau mengundi kepada Pakatan Harapan. Jadi, okey, Nick Amir, dia bertanya, siapa yang paling layak ganti Rafizi? Beginilah, pada pandangan saya, Rafizi ini seorang anak muda yang sangat hebat. Ya, dia tidak akan ada golok gantinya, orang cakap. Ya, tapi kita mengharapkan ya pemuda-pemuda seperti Rafizi ini, ya, walaupun dia, kita tahu YB Rafizi akan berdepan dengan apa ni hukuman penjara, tetapi seperti apa yang kita sering laung-laungkan, ya, seorang Rafizi dipenjarakan maka beribu Rafizi akan tampil keluar dan menentang rejim zalim UMNO Barisan Nasional. Dan saya percaya mereka tidak akan berani memenjarakan Rafizi, kerana kalaulah itu ya jalan yang mereka pilih, maka mereka memilih jalan berakhirlah UMNO Barisan Nasional. Itu pendapat saya. Saudari Suyani Rahim bertanya, apakah manifesto yang terbaru sekiranya Parti Keadilan menang kali ini? Apakah manifesto yang terbaru? Ya, kita telah lancarkan pada minggu yang lepas, tak silap saya pada hari Khamis yang lepas ataupun hari Jumaat yang lepas, tak silap saya. Ya, Pakatan Harapan telah melancarkan manifesto Pakatan Harapan, ya. Jadi ada 5 teras yang diutamakan di dalam manifesto tersebut, ya. Dia merangkumi semua golongan, iaitu golongan anak muda, golongan pertengahan, golongan ahli perniagaan dan sebagainya. Jadi saya rasa bolehlah Cik Suryani Rahim itu buka ya website yang berkenaan dengan manifesto tersebut. Apakah perasaan? Tadi ada satu soalan dia tanya, apakah perasaan berkenaan dengan PRU yang semakin dekat ini, ya. Jadi saya nak menjawab, saya tak ingat tadi siapa nama saudara yang bertanya, tapi apakah perasaan? Tentunya perasaan saya sangat teruja, ya, seperti mana juga saya rasa majoriti atau seluruh rakyat Malaysia pada hari ini menunggu-nunggu tarikh keramat, bilakah Najib Tun Razak ini, Perdana Menteri Malaysia ini, akan membubar parlimen dan akan mengadakan pilihan raya yang ke-14. Saya percaya sehingga hari ini sebenarnya Datuk Seri Najib tak berani pun nak bubar parlimen, sebab dia tahu jika dia bubar saja parlimen maka berakhirlah hayatnya sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ya, jadi disebabkan itulah sehingga hari ini belum ada lagi tarikh yang sahih, ya, Perdana Menteri nak adakan pilihan raya di Malaysia ini. Jadi perasaan saya seperti mana juga seluruh rakyat Malaysia, kami telah bersedia, ya, untuk turunkan Najib, ya, untuk gantikan kerajaan Barisan Nasional kepada kerajaan yang baru, dan berlakulah sejarah, ya. Sebenarnya tidak pernah berlaku dalam sejarah di Malaysia ini berlaku pertukaran kerajaan di peringkat kerajaan persekutuan, dan saya percaya pada tahun ini 2018 ini akan berlaku perubahan kerajaan dan Pakatan Harapan
akan menerajui tampuk pentadbiran di Putrajaya. Ya, Encik Hisham alias dia bertanya, apakah langkah PH bagi mengelak penipuan dalam pilihan raya yang akan datang? Jadi kita telah bersedia sebenarnya, ya, kita telah melakukan pelbagai kaedah untuk memastikan yang tidak akan berlaku penipuan dalam pilihan raya yang akan datang. Tetapi seperti mana yang kita tahu, ya, jadi mereka akan juga, ya, akan cuba sedaya upaya menipu di dalam pilihan raya. Cumanya saya di sini ingin menyeru keseluruhan rakyat Malaysia yang berhak untuk mengundi, keluarlah mengundi pada pilihan raya yang akan datang, sebab jika besar majoriti undinya kepada Pakatan Harapan, tidak ada apa usaha yang boleh mereka lakukan. Jadi saya seru kepada seluruh rakyat Malaysia, ya, turunlah di hari mengundi dan undilah Pakatan Harapan demi masa depan anak bangsa dan cucu cicit kita yang masa akan datang. Dia laju sangat, jadi saya kena baca sedikit-sedikit, ya. Soalan yang panjang-panjang tu saya tak boleh nak apa ni. Ya. Jadi Muhammad Zaid dia bertanya, kalau PH menang, siapa nak jadi PM? Oh, ni soalan sangat popular lah, kan? Jadi seperti mana yang kita telah umumkan kepada seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia pun, saya pasti telah maklum yang bahawasanya, ya, Pakatan Harapan telah bersetuju, ya. Kita bila kita menang sahaja pilihan raya yang ke-14 ini, kita telah menamakan Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh, iaitu mantan Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir akan mengambil alih untuk beberapa ketika yang wajar, ya, dan bila mana Datuk Seri Anwar Ibrahim dikeluarkan daripada penjara dan diberikan pengampunan penuh, ya, dan beliau akan diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Insya-Allah, jangan risau. Ya, kita sedar, ya, Tun M itu umurnya pun dah menjangkau 90-an. Berilah peluang, ya. Ada perkara-perkara yang tidak perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan sebelum ini, dan insya-Allah perkara-perkara tersebut akan dapat diperbaiki kali ini, dan saya percaya Allah memberikan peluang kepada manusia-manusia ini untuk melakukan kebaikan. Kita ini manusia ini beginilah, saya nak cakap, ya. Tak penting, ya, di mana kita bermula itu sebenarnya, tetapi apa yang lebih penting, di manakah berakhir dan cara bagaimanakah kita berakhir. Dan saya percaya kali ini rakyat Malaysia akan lihat satu lagi sejarah akan dilukirkan di dalam negara ini, dan saya pastinya sejarah itu akan memberikan manfaat baik kepada seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Baranitaran Lukcimanen, beliau bertanya, jikalau PH menang pilihan raya ini, ada tak sebarang rusuhan akan berlaku disebabkan oleh pihak yang kalah? Jadi beginilah, negara kita ini negara yang berdaulat. Ya, sistem yang kita amalkan selama ini adalah sistem raja berperlembagaan, demokrasi berperlembagaan, ya. Dan saya percaya rakyat kita ini adalah rakyat yang sangat matang, dan saya rasa tak akan ada rusuhan. Ya, kita reda dengan apa yang berlaku, kita reda dengan keputusan yang telah dibuat oleh rakyat, dan saya percaya seluruh rakyat Malaysia akan patuh dengan undang-undang yang sedia ada. Seterusnya, ni dia tanya ni, pandangan YB kaedah pelaksanaan cukai SST sekiranya PH menang, adakah kaedah ini boleh mengurangkan kos sara hidup? Saya sebenarnya belum YB lagi, tapi disebabkan dia dah panggil saya YB ni, mungkin agaknya program ini nak uji YB dia macam ni lah, kan?
Uji YB ni mungkinlah pada saya bila kita nak beli kereta tu. Jadi kita ada test, apa nama dia, driving test, test drive ke macam tu kan. Jadi saya ni belum YB lagi, tapi diuji macam saya ni bakal YB lah, macam tu agaknya kan. Jadi pandangan YB, kaedah pelaksanaan cukai SST sekiranya PH menang, adakah kaedah ini boleh mengurangkan kos harian? Sudah semestinya lah kan, sebab sebenarnya SST ini dah memang kita amalkan sekian lama ya, baru ni saja ya, pelaksanaan ya, implementasi GST dilaksanakan. Dan Najib Tun Razak merupakan Perdana Menteri yang pertama yang melaksanakan GST dalam keadaan kita sangat kritikal pada tahun 1998 begitu ya, menjurus kepada awal tahun 90-an. Waktu itu pun Tun Mahathir dia tak laksanakan pun GST ya, dengan strength yang dia ada, dia maintain SST, dia jana semua apa ni, apa hasil maksum yang ada, dia tak laksanakan GST. Cuma Najib ya, Najib Tun Razak lah Perdana Menteri yang pertama yang melaksanakan GST ini. Jadi saya nak ulas sikit pasal GST ini. GST inilah yang menyebabkan kos sara hidup meningkat ya. Kerana GST inilah juga banyaknya pelaburan telah lari ya daripada negara kita. Mereka lari telah mengalihkan operasi mereka ke negara lain seperti Thailand ya, seperti negara-negara Myanmar dan sebagainya. Disebabkan itu jugalah kerana banyaknya kelang-kelang perusahaan telah ditutup, maka jadinya rakyat kita menganggur, GST pula dilaksanakan dengan keadaan gaji tak naik, harga melambung tinggi. Jadi semua tekanan itu terpaksa ditanggung oleh rakyat Malaysia. Jadi dengan keadaan semua ini berlaku di zaman Najib Tun Razak ya, bila subsidi minyak ditarik ya, dengan GST-nya dilaksanakan, macam orang cakap dah jatuh ditimpa tangga. Begitulah berapa tak cerdiknya ya Perdana Menteri Malaysia menguruskan urus takbir keuangan dalam negara. Sebab perkara ini berlaku terlampau banyak pembaziran ya. Kita lihat sajalah ya, Perdana Menteri dan isteri beli jet peribadi ratusan juta. Baru-baru ini pula kita lihat ada apa ni, kapal layar mewah ya, yang nilainya 1 bilion ringgit telah disita oleh kerajaan Indonesia di persiaran Indonesia di Bali ya. Kira sahajalah jika duit-duit ini dapat kita selamatkan atau dapat kita ambil semula, banyak ya kebajikan rakyat dapat ditampung dengan duit pembaziran tersebut. Lepas tu Hanafi Napi ya, jika PH menang, tol-tol dimansuhkan atau tidak? Ini memang dah ada ya dalam kita punya perancangan ya. Sepatutnya kebanyakan tol sebenarnya di Malaysia ini sebenarnya kalau saya boleh quote kan, Tol Plus sendiri pun sudah patut ditamatkan konsesi tolnya, tetapi Kerajaan Barisan Nasional sambung semula konsesi tersebut. Jadi jika Kerajaan Pakatan Harapan dapat memerintah Putrajaya, semua tol-tol ini kita akan kaji semula sama ada kita perlu teruskan atau kita terus mansuhkan ya. Jadi seterusnya saya tengah baca soalan-soalan, banyak soalan. Okey, Faris Mat Said dia bertanya, kemungkinan jika Pakatan Harapan menang, BN akan beli ADUN macam berlaku di Perak tak lama dulu, bagaimana nak atasi masalah ini sekiranya berlaku? Memang ya soalan yang amat ditakuti oleh rakyat, sebab sebenarnya rakyat itu punya satu harapan yang sangat besar ya, untuk melihat perubahan berlaku dalam negara. Dan perkara seperti ini sebenarnya tidak sepatutnya berlaku. Jadi senarionya sekarang itu berbeza ya. Kita telah rencanakan pelbagai kaedah untuk memastikan
ya, apa ni, adun-adun ini tidak akan dibeli dan tak akan ada adun yang akan dibeli sebabnya kita akan menang besar dalam PRU yang ke-14 ini, percayalah. Dan adun-adun ini ya akan kekal dengan Pakatan Harapan sebab kita akan menjadi kerajaan. Jadi mereka tak perlu menjual diri mereka kepada Barisan Nasional sebab mereka akan menjadi pemimpin masyarakat. Mereka akan menjadi kerajaan dan saya rasa tak perlu bimbangkan keadaan ini. InsyaAllah dia tidak akan berlaku. Jadi candas-candas. Isu persempadanan semula, apakah akan menjejaskan peluang PH untuk menawan Putrajaya? Beginilah ya, isu persempadanan semula ini tidak ada berkenaan dengan dengan apa ni, kerusi-kerusi parlimen ya. Dia banyak diubah suai atau dicaturkan di dalam kerusi-kerusi DUN ya. Untuk kerusi parlimen itu dia tidak banyak terjejas. Jadi insya-Allah ya, Pakatan Harapan percaya kita akan menang majoriti kerusi yang cukup baik untuk memastikan kita akan menawan Putrajaya. Mat Padin Said, bila PRU 14? Soalan ni memang sangat-sangat popular sekarang ini ya. Seluruh rakyat Malaysia bertanya-tanya bilakah PRU 14 akan dilaksanakan dan semestinya lah ya. Jawapan tersebut hanya ada pada Rosmah sebab Najib pun saya percaya tak ada apa tu tarikh keramat tersebut. Hanya Rosmah sahaja yang tahu tarikh bila pilihan raya tersebut akan dilaksanakan. Tapi satu perkara, fakta yang rakyat Malaysia kena tahu yang bahawa selepas bulan 6 ini jika Najib tidak umumkan juga pilihan raya maka Parlimen Malaysia akan terbubar dengan sendirinya. Jadi maknanya dia nak ke tak nak ke maka pilihan raya itu tetap akan berlaku. Faizal Fuad, apakah projek-projek mega contoh Signature Tower akan diteruskan jika PH ambil alih pemerintahan negara? Jadi soalan ini berkenaan dengan projek-projek mega ini saya percaya kita serahkan kepada Perdana Menteri Malaysia yang kita telah rencanakan iaitu Tun Dr. Mahathir. Beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia selama 22 tahun yang juga merupakan Menteri Keuangan Malaysia dan saya percaya beliau akan kaji semula projek-projek mega ini sama ada ia perlu diteruskan ataupun sebaliknya. Jadi dia tanya, yang awak nampak cantik lah. Alhamdulillah, terima kasih. Itu rezeki Allah bagi ya, rahmat daripada Allah. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih lah ya. Ramzi Ahmad, puan bakal dicalonkan ke? Saya tak boleh jawab soalan Cik Ramzi Ahmad ini sebenarnya sebab kami cuma diberikan tanggungjawab. Sebelum ini pun puluhan tahun kami telah berjuang bersama Parti Keadilan dan sekarang ini kita besar, kita punya strength yang kuat sebab kita ini bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi kami ini ya bekerja sangat kuat untuk memastikan Pakatan Harapan dapat mengambil alih kerajaan pusat pada PRU ke-14 ini. Tetapi untuk pengetahuan supaya tidak mengecewakan soalan saudara tadi tu, ya sekarang ini saya sangat aktif ya melakukan kerja-kerja pilihan raya, gerak kerja di lapangan di Kemaman ya. Pernah bertanding pemilihan 2014 dan saya menang ya sebagai exco wanita pusat dan saya pernah dipertanggungjawabkan untuk menjaga negeri Terengganu ya. Saya mantan ketua wanita negeri Terengganu Keadilan dan sekarang ini jawatan politik saya adalah ketua wanita ya untuk cabang Kemaman. Jadi disebabkan saya adalah ketua wanita cabang Kemaman, jadi saya dipertanggungjawabkan untuk membantu ya Parlimen Kemaman untuk memastikan yang Parlimen Kemaman akan dimenangi oleh Pakatan Harapan ya. Insya-Allah
Ya, tak ada yang mustahil. Walaupun pada PRU ke-13 yang lepas kita kalah dengan majoriti 12,000 lebih. Ya. Tu yang menteri dia sekarang Sabri Cik tu, menteri buih tu, dialah ahli parlimen Kemaman sekarang ini. Jadi insya-Allah kita akan kerja kuat, kita akan kerja keras, kita akan pasti tumpaskan Sabri Cik kalau dia bertandinglah pada PRU 14 ini, stand untuk parlimen Kemaman. Kita akan di Kemaman, dan Pakatan Harapan boleh, ya, Kemaman boleh memberikan undi, membantu Pakatan Harapan memenangi kerusi-kerusi dan berjaya di untuk mengambil alih Putrajaya. Hafiz Khairul Hasni, apa perbezaan PRU 14 ini dengan PRU yang lepas yang membuatkan rasa boleh menang? Ini soalan sangat bagus. Saya sangat suka sangat soalan ini. Apa bezanya? Saya pada PRU 13 yang lepas sebenarnya, saya berkempen ke seluruh negara. Saya cakap makcik, saya masuk kampung, saya masuk lugar, saya naik bukit, you know, sampai ke Sabah dan Sarawak. Kat Sarawak, Sabah dengan Sarawak, sana jalannya teruk. Tak ada jalan masuk kampung orang Iban, orang Kadazan, tak ada jalan, ya. Jadi pada waktu itu saya sebut kalaulah, ya, kerajaan Barisan Nasional menang lagi pada PRU ke-13 ini, maka, ya, kerajaan Barisan Nasional akan laksanakan GST. Waktu itu rakyat macam tertanya-tanya, GST tu apa? Mereka tak tahu apa itu GST. Jadi mungkin pada ketika itu mereka masih lagi memberikan undi kepada Barisan Nasional sebab mereka tak mungkin tak mempercayai apa yang kami pembangkang terangkan pada waktu ini. Tapi jelas, ya, lepas saja PRU 13, Barisan Nasional menang sahaja pilihan raya pada waktu itu, GST pun dilaksanakan. Dan hari ini kita lihat, ya, kerana kesan daripada pelaksanaan GST tersebut, maka kos sara hidup meningkat, rakyat menganggur, universiti punya graduan tak ada kerja sebab tak ada peluang kerja, banyak syarikat tutup sebab mereka mengalihkan operasi mereka ke luar negara disebabkan bahana GST. Ya, GST ini adalah satu cukai yang sangat-sangat zalim. Ya, dalam Islam juga sebut, ya, kita tak boleh cukai orang miskin sebab orang miskin ini adalah patutnya menerima manfaat cukai. Tapi hari ini, ya, walaupun kita cakap kita negara Islam tapi kita laksanakan GST. Sampai anak yang belum lahir pun kena GST, susu, pampers, segalanya kena GST. Jadi saya rasa rakyat Malaysia sekarang ini dah sedar, dah buka mata dan boleh menilai kerajaan mana yang mereka akan pilih pada PRU yang ke-14 ini. Perantau akhirat, puan isteri saya tanya, puan pakai tudung apa tu? Allahu Akbar. Suka ke tudung saya ni? Tak mahal, murah je. Ini tudung bawal. Jadi saya kena promote tudung pula lah, ya. Tapi tak apalah, kan, kadang-kadang kita ini memang, ya, kita ni macam orang cakap macam artis lah, ya, macam apa nama dia tu? Ya, kita membawa brand-brand, kadang-kadang apa yang kita pakai orang perhatikan dari atas ke bawah, kan. Jadi saya jawablah, ini tudung bawal. Ya, saya beli di Kelantan sebab saya ni banyak menjelajah seluruh negara. Jadi waktu saya jelajah di Kelantan tu, saya bolehlah dapatlah beli satu dua tudung ni, insya-Allah. Pizul Zaiful, apa cadangan PH untuk kawal pendatang asing yang makin ramai di Malaysia terutama di bandar-bandar? Ini soalan pun saya suka sebab bos saya ni dia memang pejuang pekerja. Jadi isu-isu pendatang asing ni memang dah lali kat telinga saya sebab dalam kelambu pun saya boleh dengar lagi cerita pasal pendatang asing ni sebab perkara ini didendangkan kepada saya setiap hari dan setiap masa. Jadi sebenarnya kita memang minta, ya, kita di Dewan Parlimen itu kita adalah
pembangkang. Jadi kita selalu minta kerajaan supaya kekang ya pendatang asing ini. Sehingga hari ini kita jangkakan ada 6 juta lebih pendatang asing pekerja lah maksudnya ya di negara Malaysia ini, yang patinya, yang padinya ya, yang izinnya, yang tanpa izinnya ya, hampir menghampiri 6 juta orang ya. Jadi kita selalu sebut di parlimen, kita pembangkang selalu sebut di parlimen. Jadi kembalilah kepada asalnya. Apa yang asal itu maksudnya, kita cuma perlukan beberapa sektor sahaja pekerja asing di dalam negara ini. Yang pertamanya perladangan, yang keduanya itu sektor pembangunan. Ya, dua sektor ini sebenarnya yang kita perlukan pendatang asing, terutamanya daripada Indonesia, Myanmar dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita lihat semua sektor ada pendatang asing. Dan insya Allah ya, kalau kita menang pada PRU ke-14 ini, kita akan kaji semula ya. Kita mahukan dua sektor yang penting ini sahaja kita kekalkan untuk pengambilan pekerja asing, dan yang selainnya itu kita bolehlah hantar mereka dari semasa ke semasa pulang ke negara mereka ya. Mal Borake, apa pendapat puan dengan masyarakat Sabah yang bagi tahu mudah dibeli dengan wang ringgit daripada BN UMNO untuk meraih undi? Apakah peranan PH untuk masyarakat di Sabah di masa akan datang? Okey. Soalan ini sebenarnya insya-Allah ya, kita sekarang ini tengah membina satu gelombang ya di peringkat maksudnya di peringkat apa ini, di Semenanjung Malaysia ini ya. Jadi kalau kita menang PRU yang akan datang ini, di dalam manifesto kita sendiri pun kita akan beri semula hak ya yang telah termaktub di dalam perlembagaan perjanjian 1953 itu, diberikan semula kepada rakyat Sabah dan rakyat di Sarawak. Okey. Muhammad Hasbullah, apa akan jadi dengan media arus perdana TV1, TV3 dan lain-lain sekiranya PH memerintah negara? Adakah mereka memihak kepada BN atau PH? Ini soalan ni sebenarnya beginilah ya. Bila kita menang nanti pilihan raya yang akan datang ini, jadi TV1, TV3 kita tukarlah pengarah-pengarah ni semua kan. Jadi kita bagi kebebasan kepada media arus perdana ini untuk memberikan atau melaporkan perkara-perkara atau fakta-fakta yang betul. Jadi kita rasa tak ada masalah lah dalam perkara ini. Okey. Ini soalan lagi satu. Mantalam. Ni Mantalam ni dia macam provoke sikit lah saya rasa ni kan. Dia memang provoke pun kan. Betul ke PH menang DAP perintah? Ya, saya nak katakan begini ya. Dalam Dewan Parlimen kita ada 222 ahli Dewan Rakyat. Ya. Setakat ini yang telah dipersetujui adalah DAP hanya akan bertanding untuk 56 kerusi kalau tak silap saya ya, to be exact dalam 56 kerusi kan, dan selebihnya itu PKR akan bertanding 51 kerusi ya. Bersatu akan bertanding 52 kerusi ya, Amanah akan bertanding 37 kerusi. Saya tak silap saya tadi DAP 56 atau 36 kerusi bertanding, 35 kerusi bertanding ya. Jadi kalau kita lihat daripada angka itu ya, bagaimana ya DAP nak memerintah sedangkan mereka adalah di dalam keadaan kedudukan minoriti di dalam Dewan Rakyat ya.
Jadi soalan ni tak munasabah sebenarnya, tapi saya percaya sebab UMNO memang mendendangkan isu ini di kampung-kampung yang kononnya kalau Pakatan Harapan memerintah pada PR selepas PR14 ini, maka DAP lah yang akan menjadi Perdana Menteri. Dan itu jugalah sebabnya ya, baru-baru ini kita lancarkan, kita namakan calon Perdana Menteri kita untuk ya apa tu, menangkis tuduhan atau isu yang yang tidak ada kewajarannya tu. So Marwan Rafar, kalau macam ni lah YB dicalonkan, ramai keluar mengundi, sejuk mata memandang. Oh macam tu. Dia begini, sebab masalahnya yang penting itu ya, luaran itu bagus kan, tapi yang penting itu adalah dalamannya ya. Apa polisinya dasar yang perlu kita bawa untuk memberikan manfaat baik kepada rakyat. Dan kita memang Pakatan Harapan kita berikrar ya, jika kita menang pada PRU yang ke-14 ini, kita akan beri semula manfaat yang sepatutnya rakyat rasai, seperti subsidi minyak, subsidi tepung, subsidi beras ya, subsidi gula dan sebagainya. Kita akan berikan balik kepada rakyat Malaysia. Kita sedar hari ini kerajaan ya hapuskan subsidi pelajar anak miskin ya, kurangkan subsidi kepada pendidikan hampir 1.3 bilion, kurangkan apa ni peruntukan untuk untuk pendidikan. Ya, perkara-perkara ini jika kita menang pada PRU yang ke-14 ini, kita akan berikan semula kepada rakyat. Kita akan pastikan ketirisan ya, pembaziran tu kita akan buang, dan apa yang penting adalah kebajikan kepada rakyat. Itulah yang kita ikrarkan. Jaikon Kimin, tolong datang ke Sabah berkempen PRU14. InsyaAllah ya. Sebenarnya pun sebelum ini kami memang selalu sangat turun di Sabah dan di Sarawak. Okey. Rai Azman bertanya, strategi PH jika berlaku tiga penjuru, alhamdulillah. Soalan ni memang saya tunggu-tunggu sangat sebenarnya. Sebab ada pihak-pihak yang tertentu mengatakan jika berlaku pertandingan tiga penjuru, PH akan kalah. Ini adalah satu pandangan yang sangat sempit sebenarnya ya. Jika kami percaya dan apa tu, kaji selidik yang kita buat seluruh negara terutamanya daripada Invoke ya, kalau berlaku pertandingan tiga penjuru, alhamdulillah, sebab Pakatan Harapan akan menang bergaya ya. Sebenarnya perkara ini bukan perkara yang baru, sebab contohnya di Kuala Langat ya, pada PRU ke-13 yang lepas ya, di Kuala Langat itu sendiri sebenarnya saya rasa pertandingan empat penjuru dan alhamdulillah ya, kita masih lagi boleh memenangi kerusi Kuala Langat, P112 Kuala Langat pada ketika itu. Jadi Hafiz Khairul Hasni, dengar cerita terror buat kek, Allah, bila nak ada show sendiri. Cik Hafiz Khairul Hasni, saya memang suka masak. Saya nak cerita sikit lah berkenaan peribadi saya ni ya. Sebab mak saya dulu, arwah mak saya ni sangat garang orang dia ya. Ini typical Malay punya cara kan. Saya dibesarkan oleh seorang mak yang sangat-sangat tinggi jiwa kemelayuan dia. So anak perempuan kena buat kerja rumah, kena pandai masak. Dan saya ditrain semenjak umur saya kecil, semuda 6-7 tahun, mak saya memang dah suruh saya masak. Jadi sebenarnya hal masak-memasak ni memanglah kelebihan saya lah. Kalau nak rasa, insyaAllah datang rumah tak apa. Saya memang biasa jamu kawan-kawan, teman-teman semua datang rumah masak. Saya bukan pandai buat kek saja, saya pandai semua. Saya pandai buat nasi biryani, saya pandai masak apa, kambing huzi ke nasi Arab, semua saya pandai. InsyaAllah, jangan bimbang. Mamat Langkawi, adakah PAS boleh menang PRU nanti? Ha, ni PAS ni dia suka shock sendiri. Dia kata tanpa PAS, Pakatan Harapan tak akan menang Putrajaya. Sebenarnya di sebalik dia ya.
Ya, sebaliknya, sebab tanpa Pakatan Harapan, PAS takkan menang satu kerusi pun. Ha, itu pandangan saya. Ha, apa lagi soalannya? Rai Azman, banyak tanah kita tergadai atau bakal tergadai kepada negara China oleh PM Bijan. Bijan, apakah strategi PH untuk mengambil semula hak pegangan? Ya, banyak tanah kita tergadai atau bakal tergadai kepada negara China oleh PM Bijan. Jadi memang ini satu realiti, ya. Jadi kita perlu kekang perkara ini daripada sekarang, ya. Jadi Najib ni dia kerja dia suka jual aja. Dia suka beli, lepas tu dia suka jual. Dia suka beli, lepas tu dia suka jual. Ya. Jadi saya rasa itu daripada awal tadi saya seru rakyat Malaysia untuk kekang perkara ini daripada berlaku. Ya, saya seru seluruh rakyat Malaysia turun beramai-ramai pada PRU 14 ini, undi Pakatan Harapan, jatuhkan Najib, buang Najib jauh-jauh, buang Rosmah jauh-jauh, sebab mereka ini adalah malapetaka kepada rakyat Malaysia. Jadi Suryan Sah bin Newman Suryan, dia tanya mengenai cukai. Saya berharap cukai bas, motor dan lori dikaji semula. Berkenaan dengan cukai ini, saya serahkan kepada pimpinan yang akan apa ni, yang akan menerajui kerajaan. Tapi saya percaya, ya, apa sahaja yang berkenaan dengan kebajikan rakyat akan dikaji semula. Sebab Malaysia ini sebenarnya kaya. Kita jadi miskin disebabkan Perdana Menteri Najib Tun Razak dan Rosmah Mansor yang suka berjoli, yang tidak memikirkan langsung berkenaan kebajikan rakyat Malaysia. Jadi saya rasa insya-Allah, ya, jika kita menang pada PRU ke-14 yang akan datang ini, kita akan kaji semua benda yang apa ni, yang berkenaan, dan kita akan pulangkan kebajikan manfaat semula kepada rakyat. Badrul Aziz, Datin memang pandai berbicara, tak boring lah dengan live dari Datin. Tahniah, terima kasih. Cik Syah Nun, soalan dia, PH boleh keteruskan BRIM? Berkenaan dengan BRIM, ya, ini juga adalah salah satu insentif kepada rakyat Malaysia sebenarnya. Tetapi kita akan kaji semula, sebab sebenarnya, ya, sebelum ini kita ambil, kalau tak ada GST, kalau subsidi dikekalkan, ya, semua itu sebenarnya kita tak perlukan BRIM pun, kan? Tapi Kerajaan Pakatan Harapan tetap, ya, mengekalkan BRIM disebabkan ini adalah perkara baik kepada rakyat Malaysia. Kita ada hasil mahsul yang banyak. InsyaAllah, apa sahaja yang baik kita akan kekalkan, apa sahaja yang tak baik kita akan buang. Cik Syah Nun, okay. Nur Amin sekata, kalau PH menang macam kami ni yang kerja swasta, boleh naikkan gaji tak? Duk kais pagi makan makan petang je daripada dulu. Itulah yang berlaku kepada rakyat Malaysia sekarang ini. Sebab, ya, bila GST dilaksanakan, bila subsidi ditarik oleh kerajaan, ya, jadi kos sara hidup itu meningkat, ya. Jadi maknanya bila kos sara hidup itu meningkat, apa tu, standard of living rakyat itu akan turun. Jadi itulah yang berlaku sekarang ini, ya. Standard of living rakyat Malaysia tengah merudum turun sebab cost of living meningkat. Jadi perkara ini kita kena kekang, ya. Ia tidak boleh berterusan sebab kadar gaji rakyat, ya, sangat rendah, peningkatannya sangat rendah. Setahun naik RM20, setahun naik RM30, ada yang naik RM5, ada yang naik RM9. Tetapi peningkatan harga barang melambung tinggi. Jadi perkara ini perlu dikekang. Kita lihat hari ini yang miskin, yang orang cakap yang susah menjadi papa kedana, yang kaya menjadi bermaharaja lela. Dan perkara ini kita perlu, kebengkakan ini kita kena kawal. Dan insyaAllah Pakatan Harapan akan mengkaji segala aspek untuk memastikan rakyat itu perlu didahulukan. Okey, Ja Amran Jainanah, bila PH nak datang Kuala Berang?
Oh, orang Kuala Berang ni, orang Terengganu ni kan. InsyaAllah kalau tak silap saya, Kuala Berang akan ditandingi, diwakili oleh dari Parti Keadilan. Dan insyaAllah ya, orang Kuala Berang jangan lupa, saya seru di sini ya, undi kepada calon Keadilan yang mewakili Pakatan Harapan eh. Calon Pakatan Harapan ya, diwakili oleh Keadilan di Kuala Berang, insyaAllah. Jangan lupa undi calon kita. Okey. Badrul Hisham Abu Bakar. Apakah pandangan Datin berkaitan persempadanan semula pilihan raya yang akan datang? Sebenarnya pilihan raya persempadanan semula ini, kalau diikutkan perlembagaan, dia tidak boleh dilakukan. Sebabnya ya, contohnya di Selangor kan, dia kumpulkan, dia alihkan pengundi Cina, dikumpulkan satu tempat, dan pengundi Melayu dialihkan, dikumpulkan pula di satu tempat di DUN yang lain. Ini sebenarnya telah melanggar ya, melanggar perlembagaan yang termaktub di dalam perlembagaan negara sebenarnya. Tetapi tahu sahajalah kan, kerajaan UMNO, Barisan Nasional ni ya, apa sahaja ya, mereka tak kira. Ya, mereka langgar semua. Sedangkan duit rakyat pun dia rompak, apatah lagi apa ni persempadanan semula ini. Maknanya ni, ia satu perkara yang sangat memalukan ya. Kerana takut kalah pilihan raya, mereka tak boleh berdepan secara adil dengan kita pembangkang, mereka lakukan kerja-kerja kotor seperti ini. Tapi saya percaya insya-Allah rakyat kali ini ya, gelombang, mereka ingat orang Melayu bodoh. Sebab itu kononnya dia kata orang Melayu tetap akan mengundi kepada Barisan Nasional. Tapi orang Melayu tak bodoh. Orang Melayu hari ini dah pandai, dan mereka akan memilih kerajaan yang boleh membela nasib mereka. Muhammad Izzuddin Ibrahim, saya menyokong usaha YB Rafizi buat asset declaration. Jika PH menang, adakah PH akan mewajibkan semua ahli parlimen untuk declare asset mereka? Jadi soalan ini, memang ini adalah satu inisiatif yang baik. Saya sendiri sebenarnya semalam telah mengisytiharkan harta saya di dalam program yang dianjurkan oleh Invoke Malaysia di Summit USJ. Jadi saya tidak boleh mengatakan tidak mewakili, tidak boleh mewakili PH mengatakan akan mewajibkan, tetapi ini kita akan lihat dan perhatikan, dan jika ada ya maksudnya keperluan, jadi perkara ini kita akan pertimbangkan. Okay, Nancy Lin Siu, will there be any black out this time? What will PH do if there are blackout? Ini memang kita dah bersedia sangat ya. Blackout ni memang kita dah bersedia sangat ya. Jentera kita akan bersiap sedia. Sebab kita ya, kita dah masuk dalam, tak silap saya, 4-5 pilihan raya yang akan datang ini adalah pilihan raya kita yang kelima. Sebenarnya ya, kita dah boleh menang 2-3 pilihan raya yang terawal ya, tetapi mungkin waktu itu kita dalam keadaan yang kita tidak bersedia sepenuhnya. Tetapi kali ini insya-Allah kita telah bersedia sepenuhnya. Kita telah ada pengalaman yang cukup untuk memastikan perkara-perkara ini, dan apakah solusi-solusi yang kita perlukan untuk menangani jika perkara-perkara ini berlaku. Okey, soalan seterusnya, Muhammad Faris Faizal. Puan, bagaimanakah PH akan menyelesaikan isu 1MDB yang disebabkan oleh kerajaan UMNO? Isu 1MDB ni kat sini sajalah kita boleh cerita kan. Sebab isu 1MDB ni tak boleh tanya di soalannya di parlimen. Ya, jadi bagaimana menyelesaikan isu 1MDB yang disebabkan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional? Kita tahu ya, 1MDB punya cerita ni, akaun 1MDB, duit yang diselewengkan ini ya, seluruh dunia ada. Di Switzerland ada, mungkin di New Zealand ada, di UK pun ada, di Australia ada, di United Kingdom, di US pun ada.
Ya? Jadi kita mahu teliti semula berapakah sebenarnya duit yang boleh kita ambil semula daripada wang-wang tersebut. Negara-negara ini dah beri kata putus dah. Ya, mereka mahu pulangkan semula duit-duit ini kepada kerajaan Malaysia. Cuma kerajaan Malaysia sahaja yang sekarang ini yang tak mahu terima. Sebab mereka tahu kalau mereka terima, banyaklah persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan. Jadi saya rasa lepas kita menang nanti, kita ambil balik semua duit ini, kita aset-aset yang telah dibeli melalui duit 1MDB ini, dan kita masukkan balik ke dalam negara dan kita kaji semula apakah yang patut kita buat dengan duit-duit ni. Right, Azman? Kita tahu yang menteri-menteri BN ni bermasalah. Bagaimanakah nak sedarkan mereka yang mereka itu bersalah? Sebab kebanyakan daripada mereka merasakan mereka sedikit pun tidak bersalah. Saya sebab kebanyakan daripada mereka merasakan mereka sedikit pun tidak bersalah. Saya sebenarnya tak faham ni, siapa yang rasa tak bersalah? Rakyat ke ataupun menteri itu yang rasa tak bersalah? Oh, sebab menteri itu yang rasa mereka tak bersalah. Jadi sebenarnya senang je. Ya, bila mereka bertanding pilihan raya, kita jangan undi mereka, kita pastikan mereka kalah dan mereka dah tak jadi wakil rakyat, mereka tak boleh jadi menteri lah. Jadi kita boleh kekang lah perkara tersebut. Simple aja. Jadi sekali lagi saya seru, undilah Pakatan Harapan. Hafiz Zakaria, bagaimana nak atasi pengundi hantu? Ya? Kita sebenarnya dalam kita dah train. Ya, semua jentera pilihan raya kita dah train untuk mengenal pasti mana pengundi yang asli dan mana pengundi hantu. Dan insya-Allah, ya, seperti mana yang saya sebut awal tadi, kita dah ada cukup pengalaman. Jadi saya rasa kita boleh kekang perkara ini daripada berlaku. Putra Muhammad, puan, macam mana kita nak pastikan masa PRU nanti kiraan SPR itu telus? Ya, ini sebenarnya soalan sangat teknikal. Ya, soalan ini kalau saya terangkan pun, dia soalan teknikal ini saya kena sebutlah pasal borang A lah, borang 14A dan sebagainya. Tapi insya-Allah, ya, kita boleh mengatasi masalah ini. Okey, itu sahaja. Saya rasa dah habis soalan dan saya harap sekali lagi masa yang diberikan kepada saya telah habis. Dan setakat itu sahajalah soalan-soalan yang boleh saya jawab. Saya terlebih dahulu, ya, untuk akhirnya saya ampun dan maaf. Ada banyak lagi soalan yang tak sempat saya jawab tadi. InsyaAllah mungkin di lain-lain masa, di rancangan yang akan datang, saya jawab soalan-soalan yang lain. Dan saya juga mahu mohon maaf, ampun jika apa yang saya bicarakan itu tadi menyinggung perasaan semua. Dan saya juga sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Invoke Malaysia kerana menjemput saya dalam program Uji YB. Dan sekali saya seru, undilah Pakatan Harapan untuk masa depan rakyat Malaysia yang lebih baik dan kita bina semula negara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.